Halo teman-teman, sekarang kita main-main kita city tour ke kebun kurma ya. City tour ke kebun kurma. Ini Abu Faisal kalau nggak salah. Benar nggak? Apakah sama yang pernah aku datengin dulu? Kita lihat nanti ya. Kebun kurma Abu Faisal ya, benar. Nah, kebun kurma Abu Faisal. Ini di Madinah teman-teman ya, masih di Madinah. Ini mau foto-foto dulu kelihatannya. Kita lihat ada kurma ya. Kalau dulu nggak bisa terlalu masuk kebun kurmanya ya. Kalau aku lihat di video-video itu ada yang masuk. Tapi ini enggak. Ini dekat sekali dengan Masjid Quba ya tadi. Ini mau foto-foto. Kita lihat dulu teman-teman. Kebun kurma Abu Faisal ya, ada mobilnya itu kalau teman mau hubungi. Ini yang tadi ya, sama teman-teman yang mau ini kurma muda ya, kurma muda yang mau beli-beli. Sama yang dua dia. Ma. Coba lihat. Ini berapa? Gilang kota. Ini gilang kota. Ini berapa ya? Satu. Ikat. Satu ikat berapa? Satu ikat 170 rial, 10 biji. Ini kayu apa? Koka asli. Koka. Itu lagi, ini murah lagi, ini murah 120.000, 12 biji murah. Ini kauka, yang tasbih 33, gilang, sama. Oh, tasbih 150 rial, 10 biji. Tapi murah, 100.000 dapat selusin. Hadiah Madinah, hadiah Madinah, hadiah Madinah. Koka, koka, koka. Asli, ini Turki yang benar, asli. 100.000. Jadi ini kita anu baret baik 10. Syekh, baret baik 10. Kira anu pas baik 10 baret. Jual siang telur. Halal, 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 halal. Kalau Pak Jem pakai ini. Berapa Pak Jem? 4. Ini sebelum masuk ke masjid kurmanya ya. Minyak wangi, kadal mesir, kadal mesir, kadal mesir, kadal mesir, hati onta, hati onta, hati onta. Kadal mesir. Kalau ini saya salah satu tempat. Kalau 5 pakai real bayarnya. Bayar 25 pakai tas 5. Ini saya aja. 24. Ini aku tak tahu kalau 5. Ya, sekarang kita ke tokonya kurma ya. Kalau kroka 50 real, 100 real. Satu ini berapa? Haji.
coklat-coklat. Laku. Ini kalau di kita 200. Almond. Ayo Bu silakan. Sini belum rame. Masih banyak di Kuba. Iya. Kurangnya ke sini. Belinya Pak gratis loh. Iya, kamu. Sepuasnya. Kesini malam aja. Di sini nggak bisa nyoba ya. Mantap. Mantap. Kurma keluarga Faisal. Iya. Di daerah Kuba. Kalau ini yang di press ya. Ini parfum juga, yang nyari parfum di sini juga jual parfum. Ini 50 real, blackout. Sorry, 60 real. Hena, gitu. Anak semua yang jatuhku di sana. Kalau yang lainnya dari Indonesia dan dari Bapak Ibu, Bapak Ibu dari salah satu pemilik kurma yang di belakangnya ada kebun kurmanya langsung, yaitu kurma Abu Faisal. Abu artinya Bapak, Faisal nama kurma. Abu Faisal, Bapak Abu Faisal. Bapak Ibu, ada beraneka ragam jenis kurma. Salah satu sunnah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setiap hari kita sunnah untuk memakan 7 butir kurma. Ya, 7 butir kurma ini yang benar-benar untuk mengunculi setan iblis yang ada dalam tubuh kita. Kalau ini menggunakan, ya, ada kurma yang pertama yaitu ajwa. Ajwa ini yang akan dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah memakan kurma ajwa ini lebih dari 1 butir. Nah ini sudah mulai berdatangan ya, jadi mulai ramai banget. Satu butir kurma ajwa. Kemudian ada lagi kurma ajwa, ini ada jenis lagi. Nama kurmanya yaitu ajwa alia. Ajwa alia. Ajwa alia. Alia ini masih pertama pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Inggris ya, dihaluskannya ketika Abu Ayyub Al Ansori menitipkan cucunya di sasarnya Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendukan ke lisan anaknya cucunya Abu Ayyub Al Ansori. Ditanya oleh Abu Ayyub, kenapa ya Rasulullah engkau sendukan? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar cucu menjadi penghafal Al-Qur'an. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya silakan Bapak Ibu tinggal pilih. Ada lagi kurma Bapak Ibu yang namanya kurma khalas. Kurma khalas ini begitu dahsyat dan luar biasa. Ya Bapak Ibu ada keranjang, silakan Bapak Ibu boleh pilih keranjangnya. Ya, bisa Bapak Ibu pilih. Halo teman-teman, itu tadi muter-muter di kebun kurma Haji Faisal ya. Ini ramai banget. Jadi ini juga masih ramai. Sekarang kita kembali lagi ke bis. Selanjutnya menuju ke Hut kalau nggak salah. Tadi di sini nggak beli apa-apa ya, soalnya nggak bawa uang. Teman-teman yang nonton video ini bisa segera ke Tanah Suci ya, di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Sekian dulu teman-teman, kali ini kita langsung ke bus menuju ke Jabal Uhud. Lumayan terik tapi udaranya nggak panas.
sampai di video. Sampai jumpa di video selanjutnya.